Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Taniku yang akan selalu memberi informasi dan inovasi seputar jamur merang. Sebelum menjelaskan media tumpang kali ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sebelum kita menjelaskan media tumpang, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Kita sekarang ini akan menjelaskan tentang media tumpang yang seperti sekarang saya lakukan ini. Kita bisa memanfaatkan limbah jerami untuk media kapas. Saya melakukan media tumpang ini sudah 4 kali dan hasilnya memuaskan. Prosesnya, sebelum kita melakukan media tumpang, kita siram dulu limbah ini. Kita siram dulu sampai betul-betul basah ya, sampai betul-betul basah. Karena apa? Karena kalau bak kering itu tidak bagus. Jadi sebelum kita melakukan penumpangan media yang baru, kita basah apa? Kita siram dulu. Setelahnya kita siram semua sampai betul-betul basah semua limbah ini, baru kita masukkan media yang sudah siap pasang. Pertama, limbah jerami yang mau ditumpang kapas, pertama ratakan dulu ya, ratakan dulu. Setelah rata, tentunya kapas ini sudah siap masuk ya, selama pengomposan itu 10 hari ya. Nanti setelah 10 hari kita ratakan limbah jerami itu, ratakan dulu kita supaya tidak keluar ke bawah kapasnya. Nah, terus langsung tumpang. Setelahnya tumpang, untuk pertama kali tumpang saya pakai kapas 3 kintal, karena posisi jerami masih posisi bagus, belum begitu hancur. Jadi saya pakai kapas 3 kintal. Adapun kelebihan dari media tumpang ini, selain mengurangi biaya produksi, juga akan mempercepat pertumbuhan karena medianya sudah siap berproduksi. Kali ini saya produksi media tumpang yang keempat kalinya dan alhamdulillah hasilnya bagus. Media tumpang ini sangat bagus sekali ya, karena mengurangi biaya produksi. Tidak seperti baru. Kalau baru kita semua akan baru dan sudah pasti biayanya juga tinggi. Jadi untuk para petani jamur merang, mari coba-coba untuk media tumpang seperti saya ini. Untuk selanjutnya, ikuti terus pengembangan budidaya jamur merang di channel ini. Salam satu cangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.